Oke, Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya ingin memperkenalkan laptop terbaru Inspiron 3493 Gen 10. Di situ ada dua varian, yaitu varian i5 dan varian i7. Untuk yang i5, speknya adalah memori 4GB HD 1TB dan VGA 2GB. Untuk yang i7, memorinya 8GB HD 512 SSD dan VGA 2GB. Jadi itu sangat cepat. Oke, di sisi kiri terdapat colokan AC adaptor, USB-C sudah saya sambung, HDMI, Ethernet card, USB dan mikrofon. Di sisi kanan terdapat masukan colokan untuk memory card dari kamera dan USB. Tidak dilupakan yaitu mikrofon di tengah-tengah sini. Oke. Warna ini memang warna hitam. Jadi dan ini berkesan lebih durable. Kenapa? Karena ini casingnya sepertinya anti scratch. Jadi cocok untuk para pelajar SMP, SMA, kuliah pun ya cocok untuk dimasukkan di backpack atau mungkin tempat kerja atau classroom atau laboratorium yang kesannya kurang begitu rapi atau banyak benda-benda yang memang bisa membuat laptop ini scratch, geser kiri, geser kanan. Jadi ini lebih durable. Masuk di backpack, kena kalkulator, kena notebook, kena notebook textbook atau yang lain, kena ballpen, ini lebih aman. Oke, tidak dilupakan di sini termasuk AC adaptor dan power cord dan buku manual safety regulation dan instruksinya gimana caranya dan kartu garansi. Dan tidak dilupakan terdapat online support di seluruh Indonesia. Oke, kota-kotanya ada di belakang ini. USB-C memang menarik. Di sini memang sudah saya tancap. Jadi Bapak Ibu yang hobi dengan kamera, tinggal tancap aja di sini. Sudah terdapat USB-C. Jadi kamera foto tinggal langsung ditransfer ke laptop. Jadi jauh lebih cepat, tidak usah copot-copot pasang lagi dari memory card yang memang cukup repot, ya kan? Memang bisa, tapi nggak usah lagi sekarang. Oke, kira-kira penjelasan saya cukup sekian. Sampai ditunggu lagi di berita dan video berikutnya.